Rasulullah SAW bahwasanya oleh siapa yang menaikkan salatnya sehingga mematahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun kering berguguran dari rantingnya. Maka dari Subhanahu Wa Taala, saya mengajak kepada orang tua saya, saudara-saudara saya yang ada di Buntoja ini, bagaimana kita sampaikan hadis ini kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, terlebih-lebih anak kita. Karena kenapa? Rasulullah SAW ketika bersama dengan sahabat, ketika air hujan turun, Nabi menangis. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah menangis? Padahal hujan kita adalah rahmat.